السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu. Minta ganjaran dari orang itu. Bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses. Bisa berhasil. Punya pekerjaan. Mungkin punya usaha. Dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir. Bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya. Dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka. Dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.